Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel YouTube kami, Global Sarung Joklat ya. Global Sarung. Oke kawan-kawan, kali ini kita ada penjahitan sarung jok mobil. Mobil apa ini? Mobil Espas. Ini mobil Espas itu tahun 95 ini. Usah khawatir ya, bagi yang punya mobil tahunnya tahun lama, tetap kita bisa kasih sarung itu kursinya biar lebih bagus lagi, biar lebih mempesona lagi kursinya ya. Ini modelnya model stick, bagian badannya pakai warna putih benangnya ya. Nanti hasilnya pasti bakal bagus banget ini. Warnanya hitam dibalut dengan benang warna putih bagian badan-badannya. Saksikan terus bagaimana nanti hasilnya. Ini pinggirannya, cowakannya ada warna putih juga, sudah disiapkan ini, tinggal dipetel, tinggal dirapikan. Nanti kalau sudah ada penyetelan, nanti kita lihat lagi prosesnya ya. Ini baru pembuatan bagian badan. Bagian badannya pakai benangnya warna putih ya. Yang punya mobil tahun lama pun bisa kita motif, bebas motif, bebas warna. Oh, ini sedang proses penyetelan bagian pinggirnya. Nah, ini ada dua warna, putih sama hitam bagian pinggir-pinggirnya. Ini khusus yang nyetel pinggiran, dan kalau ini khusus yang setel badan, motif tengah, dudukan dan sandarannya ya. Oke kawan-kawan, nanti kita lihat bagaimana setelah disetel hasilnya. Pasti bakal bagus banget ini. Oke kawan-kawan, ini dia sedang proses penyetelan ya. Sedang disetel, bagaimana ini hasilnya. Nah, setel dulu, disambung pinggir-pinggir. Kita sudah ada lapisan busa ya, lapis busa. Ini juga sudah lapisan busanya, sudah ada busanya semua ini. Oke. Wah, mantap sekali ini motifnya. Motifnya simple tapi mewah. Simple tapi mewah ya. Bagaimana itu ya, simple tapi mewah. Oke, satu lagi. Jembreng. Nah, itu baru setel pinggir-pinggir ya, setel sayap sama badan ya. Tinggal dikasih pin. Oke, ini proses pemasangan pelipis ya. Pemasangan pelipis, kita sistemnya pakai sistem pelipis kawan-kawan. Ini dia, jadi di dalam ini ada selangnya. Nah, dipakai selang, jadi dijahit. Nah, ini nanti baru di setel ke sarung jok ke bagian pinggir ini.
Oke kawan-kawan, speednya dulu. Oke, ini dia. Kita setel bagian sayap. Bahannya bahan Ferrari ya. Bahan Ferrari. Nah, jadi jadinya seperti ini kawan-kawan. Nah, ini ada pelipitnya di sini. Nah, jadi rapih dia. Ini pelipit nih. Pelipit kan. Nah, pelipit-pelipitnya itu rapi dia jadinya. Jahitannya rapat sekali ya. Aman jahitannya. Oke, tolong dijembreng dulu coba. Nah, seperti itu kan sudah jadi ini ya, tinggal dikasih karet, kasih tambang sudah jadi ini. Wah, mantap sekali kawan-kawan. Ini motifnya nih. Sudah sampai di sini dulu kawan-kawan. Nanti lihat hasil akhirnya saja nanti ya. Terima kasih. Ini dia motif yang kita pakai kawan-kawan, seperti ini ya. Terima kasih.